بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله وبعد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di siang hari ini Kita bisa diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lewat media Humairah channel Alhamdulillah Humairah channel sudah uh, membuat studio, studio sederhana dan mudah-mudahan dari studio ini kita bisa sering sharing ilmu dan pengetahuan baik tentang tauhid sejarah fikih atau yang lainnya sehingga bisa lebih menyebar lagi dakwah bagi kaum muslimin yang mungkin berjarak jauh dari sini karena hanya lewat media inilah kita bisa berbagi ilmu semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di siang hari ini saya akan mengupas kembali tentang malam yang penuh dengan berkah yang Al-Qur'an menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Yang ingin saya bahas adalah: pertama, apa makna rahasia di balik nama Lailatul Qadar? Kemudian, juga yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar kepada kita, kaum Muslim? Kemudian, kenapa pula malaikat di malam Lailatul Qadar mereka turun dan memenuhi bumi? Kemudian, apa makna ruh dalam kalimat tanah zalul malaikah waru? Kemudian, adakah tanda-tanda sebelum, sedang, dan sesudah Laylatul Qadar? Dan apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan selama kita mendapatkan malam Laylatul Qadar? Inilah pembahasan yang mungkin kita akan bahas di siang hari ini. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qad. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih pendapat tentang makna rahasia di balik nama Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadri? Yang pertama, disebut Lailatul Qadri Al Qadri itu diambil dari kata at-tadik artinya sempit. Jadi Lailatul Qadri itu malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Ada dua penafsiran para ulama. Pertama, sempit bagi para ulama. Sempit bagi orang-orang soleh, Sempit bagi orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah akan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah diberitahu lagi tentang tanggal Lailatul Qadar itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengetahuan tentang tanggalnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senangnya ketika itu ingin memberitahu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi kemudian di tengah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar sampai suara keduanya meninggi bahkan melebihi suara Nabi SAW. alaihi wasallam. Maka Nabi SAW dilupakan untuk memberitakan Lailatul Qadar dan disibukkan mengislah dua orang yang sedang bertengkar itu. Dari sini Nabi SAW mengatakan sungguh sebenarnya aku hendak memberitakan kepada kalian tentang tanggal Lailatul Qadar. Tapi karena ada dua orang yang kemudian berselisih, maka Allah angkat pengetahuannya ke langit. Sejak itulah maka tidak tahu kapan tanggal terjadinya Lailatul Qadar sehingga membuat sempit para ulama membuat sempit orang-orang soleh sehingga mereka harus mencari berijtihad bersungguh-sungguh makanya malam itu disebut Lailatul ai Lailatul Diky malam yang sangat sempit sekali Mashruh muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua, makna sempit di sini artinya di mana bumi dipenuhi oleh malaikat. Bumi dipenuhi oleh malaikat. Anda bisa bayangkan. Nabi SAW alaihi wasallam pernah mendengar suara gemuruh langit. Tiba-tiba kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan atatis sama sesungguhnya langit itu sedang bergemuruh karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakah dan memang sudah berhak di mana langit itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kalian tahu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah empat jari di langit itu kecuali ada malaikat yang ruku', dan sujud, dan bertasbih sampai kiamat dibangkitkan?" Artinya, malaikat itu penuh sekali di langit. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Makmur, maka Nabi SAW melihat 70 ribu malaikat setiap harinya tawaf di Baitul Makmur, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian keesokan harinya masuk lagi 70 ribu malaikat, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Begitulah setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat yang ada di langit itu. Wa ya'lamu illahu wa huwa Tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Hanya Allah yang tahu jumlah junudullah tentara-tentara Allah itu. Lah di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat sebanyak itu dari langit turun ke bumi. Membuat sempat bumi, sempit bumi, berdesak-desakan di bumi. Tidak ada beberapa ruang di bumi kecuali ada malaikat. Ya, ada yang turun di lautan, ada yang turun di hutan, ada yang turun di jalan-jalan, ada yang turun di lapangan, ada yang turun di desa, di kota. Semua tempat di bumi diinjak malaikat. Maka dalam riwayat walaupun ada fihi nazar Nabi sallallahu alaihi wasallam adadul malaika jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu adaduhum aksar min adadil hasa lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Makanya malam itu disebut malam sempit. Ini penafsiran pertama. Kemudian yang kedua disebut Lailatul Qadri. Qadri itu artinya kemuliaan. Jadi kalau seandainya kita katakan fulan datu qadrin, si fulan memiliki qadar, artinya si fulan memiliki kemuliaan. Kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Pertama, karena orang yang menghidupkan malam itu, siapapun anda, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang ini di langit mana Allah akan muliakan dia dan seluruh malaikat memuliakan dia. Dia akan menjadi selebriti langit. Asbah ma'rufan indallah wa indal malaika. Dia menjadi ma'ruf di sisi Allah dan para malaikatnya. Dan beruntunglah kita menjadi selebritis langit daripada selebritis bumi. Lebih baik kita dikenal di langit daripada dikenal di bumi. Ini yang pertama. Yang kedua. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar Allah muliakan dengan cara apa? Dilipat gandakan pahalanya. Di mana orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu sama dengan beramal seribu bulan atau delapan puluh empat tahun kurang lebih. Jadi kalau anda bersedekah di malam Lailatul Qadar maka seolah-olah anda bersedekah seumur hidup anda. Ketika anda salat seolah-olah anda salat seumur hidup anda. Ketika anda berpuasa, berbuka, baca Quran, maka seolah-olah Anda melakukan hal itu seumur hidup Anda. Kenapa demikian? Karena usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sementara 1000 bulan itu 84 tahun. Artinya kalau seandainya seseorang itu menghabiskan usianya dari lahir sampai mati untuk ibadah kepada Allah, dibandingkan dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan orang yang Menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa Makanya kemudian kenapa disebut dhatu qadrin Malam kemuliaan Kemudian juga Kenapa malam itu dimuliakan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala muliakan malam Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan hari Sebagaimana Allah memuliakan bulan Jadi lalatul qadar itu Allah hendak memuliakan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan uh, hari Jumat di antara seluruh hari-hari atau bulan Ramadan di antara seluruh bulan-bulan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala muliakan sehingga malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, Al-Quran inilah yang mengangkat segalanya. Allah muliakan Al-Quran dari semua kitab-kitab langit yang Allah turunkan ke bumi. Allah muliakan Nabi SAW dengan Al-Quran dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah muliakan Mekah dan juga kota Madinah dari semua kota. Allah muliakan dengan sebab Al-Quran, Jibril dari semua malaikat. Allah muliakan umat Islam dengan Al-Quran dari seluruh umat-umat sebelum Islam, bahkan. Allah muliakan penduduk sorga pun dengan al quranul karim Jadi malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maashurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ketiga disebut Lailatul Qadar itu. Qadar itu diambil daripada Qadar. Qadar wal Qadar. Artinya takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu diputuskan segala perintah. Segera putusan Allah Subhanahu wa taala setahun yang akan datang. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memanggil malam itu kepada malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut dan malaikat-malaikat yang mentadbir manusia, mengatur manusia, baik mengatur rezekinya, baik mengatur ajalnya, baik mengatur bahagianya, celakanya, husnul khatimahnya, sulul khatimahnya dan begitu seterusnya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, berikanlah kepada si fulan yang menghidupkan malam Lailatul qadar rizki yang baik, keluarga yang berkah, anak-anak yang soleh dan soleha, usaha yang dimudahkan, dan begitu seterusnya. Jadi malam itu adalah malam penentu takdir. Takdir 11 bulan yang akan datang ditentukan dengan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan yufraqu fiha min kulli amr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rahasia di balik penamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memiliki nama-nama dalam Al-Qur'an. Pertama, Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Salam. Lailatul As-Salam. Malam keselamatan. Sebagaimana Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam selamat? Pertama, karena malam itu selamat dari gangguan setan. Seseorang akan diselamatkan dari gangguan hewan puas. Seorang akan diselamatkan dari sihir dan yang semacamnya. Jadi kalau seandainya anda ke hutan di malam Lailatul Qadar berjumpa dengan singa, harimau, maka mereka tidak akan menerkam kita. Allah selamatkan kita. Kalau ada orang yang hasad, ada orang yang menyihir, ada orang yang mengirim santet, tidak akan mempan malam itu. Ya, karena malam itu setan-setan akan ditembak meteor. Karena malam itu tidak ada meteor, maknanya tidak ada setan. Salah satu tanda Lailatul Qadar itu tidak ada jatuhnya meteor, artinya setan tidak bisa bergerak dari tempatnya. Bagaimana akan membantu tukang sihir? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya Lailatul Salam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Dan luar biasa. Allah menyampaikan salam kepada makhluk yang di bumi dan di antara nama Allah itu as-salam. Kemudian yang ketiga, di mana satu orang mendapatkan salam ribuan malaikat. Seperti penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga, maka semua malaikat penghuni sorga mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum tibetun tibetun fadkhuluha khalidin. Maka di malam qadar juga, seluruh malaikat akan mengucapkan salam kepada satu orang yang menghidupkan malam qadar. Luar biasa. Malaikat mengucapkan salam kepada kita ribuan malaikat lagi. Makanya malam itu disebut Lailatul Salam. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan sebagian orang soleh itu sampai bisa mendengar tuh. Ya, suara salamnya malaikat, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, malam itu disebut Lailatul Mubarakah. Lailah al-Mubarakah. Sebagaimana Allah mengatakan inna anzalnaku fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah. Kenapa? Kenapa malam itu penuh berkah? Karena malam itu penuh dengan kebaikan. Karena malam itu dilipat gandakan pahala. Karena malam itu tidak ada setan yang bergerak. Karena malam itu adalah malam di mana Allah sebar keselamatan. Dan arti berkah itu artinya ziyadah wa nama. Kebaikan yang bertambah dan tetap. Artinya bahwa berkah itu bisa terjadi pada badan, bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada keluarga, pada harta, pada usaha, dan begitu seterusnya. Artinya kalau seandainya malam itu kita dicatat, mendapatkan keberkahan selama setahun yang akan datang, boleh jadi badan kita disehatkan dan tidak disentuh penyakit, boleh jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, boleh jadi pasangan kita juga pasangan yang setia, soleh dan soleha, boleh jadi harta kita ini semakin banyak, usaha kita semakin mudah, dan semua menjadi berkah. Makanya malam itu disebut malam berkah. Maka nasihat saya hati-hati jangan bermaksiat di malam Lailatul Qadar karena maksiat itu menghilangkan berkah. Nauzubillah. Kemudian juga malam itu disebut Lailatul Inzalil Quran. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Al Karim. Ya, karena memang Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Satu-satunya malam turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun menjadi khilaf ulama. Seperti apa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ada Yang mengatakan jumlatan wahida. Seluruh Al-Quran itu turun dari lauhil mahfud ke Baitul Uzza di langit pertama. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu artinya ibtada'an huzulu. Artinya permulaan turunnya saja. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram insana ya'lam. Ya Inilah Ayat dan surat al alaq yang pertama turun kepada Nabi saw. Dan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Intinya bahwa karena Lailatul Qadar malam dari inzalul Quran, maka dari sekarang perbanyaklah membaca Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai ketika malam itu terjadi Anda tidak baca Quran. Jangan sampai Anda meninggalkan Al-Quran di malam Allah turunkan Quran. Jangan sampai Anda meninggalkan Quran di bulan yang Allah katakan syahrul Quran. Masyarah ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga yang keempat malam itu disebut Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Malam yang penuh dengan ampunan dan rahmat. Sebagaimana Allah Rasul mengatakan, "Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqadda ma taqaddama min dhanbi. Wa man wa man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqadda ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dengan perintah, yakin akan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya dosa-dosa kita akan diampun di malam Lailatul Qadar. Jadi seolah-olah malam itu adalah malam penghapus dosa. Baik dosa besar atau dosa kecil kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna al syahrin dalam kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin? Bahwa satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Ada yang mengatakan seribu bulan ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya seribu tahun. Jadi, seribu bal, seri, satu malam sama dengan seribu bulan itu artinya seribu tahun, karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan ya, dan Al-Quran dihajat ke dalam setahun. Dan turunnya Al-Quran hanya beberapa waktu dalam semalam, tetapi dikatakan satu malam, dan satu malam itu memuliakan satu bulan dan satu bulan itu menentukan dua belas bulan. Itulah Ramadan. Jadi seolah-olah Lailatul Qadri khairumin min alfi syahrin itu khairumin min alfi Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua kalimat al sana ini maksudnya tanpa batas. Bukan 84 tahun atau 1000 bulan. Tapi entah berantah berapa. Kenapa? Karena Allah menyebutnya dengan kalimat nakirah. Syahrin. Gunakan tanwin. Dan nakirah fisiagil isbat tufidul umum. Nakiroh yang memiliki bentuk penetapan maka memiliki makna umum. Artinya alfis syahrin itu tanpa batas. Karena kalau kita bicara tentang bulan berarti terdiri daripada 30 hari. Dan hari sendiri ada tiga definisi. Hari menurut manusia, hari menurut Allah, dan hari menurut malaikat ketika turun naiknya ke langit. Adapun hari menurut manusia, 24 jam ma'ruf. Adapun hari menurut Allah, inna yawman inda rabbika ka mimma ta'udun. Satu hari menurut Allah sama dengan seribu tahun. Kemudian adapun apa namanya? Hari menurut malaikat ta'rujul malaikatu waru fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi malaikat yang turun naik ke langit itu pada satu hari kadarnya sampai lima puluh ribu tahun. Jadi satu hari dalam sebulan itu ikut ikut harian menurut manusia, ikut harian menurut Allah, ataukah ikut harian menurut malaikat? Bisa terjadi ini, bisa terjadi itu. Ya, sehingga kata para ulama, makanya Allah menggunakan kalimat syahrin nakirah. Artinya tanpa batas. Kemudian ada juga yang melihat tohirinya ayat, ya seribu bulan ya artinya 84 tahun. Ya seribu bulan artinya 84 tahun. Dan ini yang rujah, yang kuat. ya kan Karena bagaimanapun Laylatul Qadar itu mengacu kepada umat Rasul. Usia umat Rasul. Bukan umat-umat sebelum Rasul. Ya, bahwa umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kalau ada orang kemudian berusaha berusia 84 tahun atau 83 tahun, artinya sudah menghabiskan semua umurnya daripada lahir sampai dia wafat. Jadi kalau seandainya orang mendapatkan Lailatul qadar, maka itu lebih baik daripada seluruh umur dia selama hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan malam Lailatul Qadar kepada Rasul dan kepada umat Islam. Pertama, mungkin ini fadlullah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah memberikan karunia kepada makhluk yang dikehendaki. Maka Lailatul Qadar hanya Allah berikan kepada umat Islam dan Allah tidak berikan kepada umat selain Islam. Dan itu karunia dari Allah, nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, karena memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya penyebabannya Lailatul Qadar adalah Nabi sendiri yang menyebabkan adanya malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW alaihi wasallam suatu ketika pernah membaca Al-Qur'an kemudian lewat di kisahnya Nabi Nuh alaihi salam dilihatnya Nuh itu memiliki usia panjang dakwahnya saja alfasanatin ila khamsina ama dari 950 tahun. Sehingga Nabi membayangkan usia yang panjang tentu akan memperbanyak amalan dia. Dengan memperbanyak amalan dia tentu akan memperbanyak pahala dia. Dan dia akan bangga di hadapan Allah. Sementara dia mengajak kepada usia dirinya dan umatnya hanya sedikit maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairun min alfi syahrin tenang bahwa dalam umat Muhammad Muhammad ada satu malam yang bisa mendandingi umat-umat sebelum kalian kalau sehari seseorang sekarang usianya 5 atau 60 tahun dari mulai balik tentu Anda mendapatkan banyak lailatul qadar setiap tahunnya Anda bisa kalikan saja 1000 bulan tentu seolah-olah usia Anda menjangkau usia-usia umat sebelum kita. Ya kan? Kemudian juga dalam riwayat Nabi SAW pernah bercerita di hadapan para sahabat tentang dua orang Bani Israel yang tidak pernah maksiat. Hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Kemudian Rasul mengatakan dua orang Bani Israel ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Hidupnya yang beribadah selama 84 tahun. Para sahabat takjub. Takjub sekali. Akhirnya kemudian malaikat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, kenapa sahabat-sahabat heran? Kenapa sahabat-sahabat muheran dengan dua orang Bani Israel yang tidak pernah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya dalam umatmu Adam malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Jibril menurunkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qad, wa ma adraka ma Lailatul Qad, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Al Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa makna tanah zalul malaikat tuwaru ruh? Di mana malaikat turun dan juga ruh. Apa makna ruh di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan ruh itu artinya jenis malaikat yang berbeda. Jadi malaikat itu ada dua jenis, malaikat yang ma'ruf dan malaikat yang disebut dengan arwah atau ruh. Di mana malaikat jenis ruh bisa melihat malaikat biasa dan malaikat biasa tidak sanggup melihat malaikat dari jenis ruh. Sama dengan manusia, ada manusia ada jin. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Maka malaikat juga ada malaikat, ada ruh. Ya, ada jenis malaikat ruh, di mana malaikat ruh itu mereka mampu melihat malaikat biasa, tapi malaikat biasa tidak bisa melihat malaikat ruh. Lah dua-duanya turun. Baik malaikat ataupun malaikat dalam jenis ruh itu. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, maksud ruh di situ bukan jenis malaikat berbeda, tetapi ruh di sini artinya jibril. Nazala bihir ruhul amin. ya Ruh di sini artinya jibril. Jadi Jibril memimpin langsung seluruh malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk memuliakan malam itu. Di mana Jibril itu di Mekah di tempat turunnya wahyu. Membawa malaikat yang begitu banyak memenuhi bumi sehingga bumi menjadi terdesak-desakan dan sempit dengan banyaknya para malaikat yang turun membawa rahmat, membawa ucapan selamat, membawa ampunan dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa tanda-tandanya? Adakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Maka ada tanda-tanda di malam hari dan ada tanda-tanda setelah malam Lailatul Qadar? Yang pertama, tampaknya bintang yang tersembunyi. Jadi bintang-bintang yang kesehariannya sangat jauh, terkadang tidak tampak, tapi di malam hari Lailatul Qadar itu seolah-olah dekat dan tampak sehingga membawa ziyadatunur tambahan cahaya. Kemudian yang kedua, tidak ada bulan di malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada bulan yang hanya ada, -ada bintang saja. Malam Letul Qadar tidak ada bulan. Kemudian yang ketiga, Malam Letul Qadar itu malam yang tenang. Tidak ada angin kencang. Dengan cuaca yang tidak dingin dan panas. Sedang-sedang saja. Pokoknya malam yang berpenuh dengan ketenangan. Dan malam itu tidak ada satupun meteor yang jatuh dalam rangka melempar setan. Karena memang setan tidak ada yang keluar. Tidak ada yang bergerak. Sehingga tidak perlu meteor harus dilempar-lemparkan. Sehingga malam itu tidak ada meteor yang jatuh. Termasuk juga, tidak mesti cuaca uh, tenang, terkadang juga Lailatul qadar itu bisa hujan, baik hujan deras ataupun hujan kecil. ya terkadang hujan, lelattul qadar bisa terjadi hujan, hujan deras, tapi tidak ada angin yang membahayakan. Ya, hanya hujan, hujan deras begitu saja atau hujan gerimis gitu ya. karena ada Nabi saw pernah sujud di malam e, malamnya Lailatul qadar, kemudian Rasul merasakan ada tin walma. jadi ada air dan juga tanah yang menempel di dahi Nabi, seolah-olah malamnya itu terjadi Hujan. Tetapi tanda-tanda yang jelas malam Lailatul Qadar itu adalah di pagi harinya, ya di mana matahari di pagi harinya itu meredup. Ada tiga alasan kenapa matahari kalau malamnya Lailatul Qadar dia meredup. Pertama karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi kemudian di pagi hari mereka naik. Sementara malaikat tercipta dari cahaya, di mana cahaya malaikat akan menghalangi sinar matahari, sehingga karena terhalangi dengan cahaya malaikat, makanya kemudian sinar matahari itu meredup. Kemudian alasan yang kedua, karena kita tahu bahwa terbenam dan terbitnya matahari itu disebut kornai syaitan, dua tanduk syaitan. Sementara syaitan itu tercipta daripada api. Ketika kemudian api bertemu dengan cahaya matahari, maka matahari akan semakin memancar, ya, tapi ketika dua tanduk setan itu tidak ada karena malam Lailatul Qadar itu malam selamat setan tidak berani keluar maka matahari akan muncul sebagaimana di awal diciptakannya ah seperti itulah awal ciptakan matahari cahayanya redup dan itu pun hanya beberapa saat sampai meninggi satu tombak ke langit ada juga yang mengatakan memang Allah sengaja membuat seperti itu sebagai tanda-tanda dan ciri-ciri Lailatul Qadar ya kan wallahu a'lam bisaw. Masyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya pembahasan Lailatul Qadar ini masih panjang Kapan Lailatul Qadar itu ada menjadi khilaf para ulama Dan ini bahasa yang menarik untuk kita bahas Insya Allah kita akan berjumpa dengan kesempatan Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya Subhanakallah bihamdika Asyadu ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubilaik allahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh